Sebelum lanjutin perjalanan, kita makan dulu bro, isi perut dulu biar nggak capek, oke? Oke bro, udah dari landmark Jam Gadang, kita lanjut ke Goa Jepang. Oke, let's go! Kita lagi ngantri tiket untuk masuk ke lokasi wisata Goa Jepang. Jadi bro, untuk masuk ke wisata Goa Jepang ini, kita harus tukar dulu dari cash ke kartu. Sebab di lokernya dia nggak jual tiket. Oke, kartunya udah dibeli bro, kita langsung aja masuk ke dalam. Let's go! Ayo masuk. Kita masuk ke dalam. Jadi kita sekarang masuk ke Goa Jepang deh bang. Kita coba spot berikutnya di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Ya, kita di mana? Di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Kita ke bawah. Kita lihat dari atas view puncak di Goa Jepang. Oke. Kita turun ke bawah. Karena weekend jadi sangat sangat ramai. Goa Jepang. Kita coba masuk ke dalam. Let's go guys. We go to ke dalam. Ke dalam sangat gelap. Kita di dalam Goa Jepang bro. Di dalam juga lumayan gelap. Bisa dilihat. Kita explore ke dalam. Kayak itu ya, namanya lo kayak lagi pencari apa gitu. Iya. Kita mau keluar lagi bro, udah lumayan kita explore di dalam. Kita keluar lagi. Udah keluar lagi dari Goa Jepang. Untuk turun, oke, asik. Untuk naik, gila. Capek bro. Pesan aku kalau masuk ke dalam Goa Jepang, jangan coret-coret di tembok ya. Satu lagi aku pesan kalau ke tempat wisata, jangan buang sampah sembarangan, oke? This is the real sate Padang. Padang. The real sate Padang.